Assalamualaikum, jumpa lagi di Coretan Fitri. Tempatnya coret-coret segala isi hati. Dua nama tetap di hati, Nike Ardila dan Amel Amelia. Apa kabarnya nih kalian para fans setianya Nike Ardila dan Amel Amelia lovers? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tonton terus video-video aku, kita flashback lagi segala hal tentang bintang kehidupan dan pengobat rindu. Kita seru-seruan di sini mengenang almarhumah Teh Nike Ardila dan support selalu untuk si cantik kesayangan kita semua, Amel Amelia. Haters, antepkeun we lah, dunia kita berbeda ya. Amel Amelia kini sering membagikan postingannya, seperti aktivitas di kampusnya atau momen kebersamaannya bersama kawan-kawan dan keluarganya. Amel tambah dewasa, tambah terlihat lebih cantik, lebih menjadi diri sendiri. Walaupun tetap saja seperti apapun gayanya, akan selalu ditemukan kemiripannya dengan almarhumah Teh Nike Ardila. Kalau kita flashback lagi video-video lawas Amel pertama kali muncul, kita akan kembali dibuat merinding. Karena lewat video-video itulah kita temukan banyak kemiripan Amel dan Teh Nike. Aku akan coba bahas beberapa video saja ya, meskipun masih banyak video-video lainnya yang juga membuat kita merinding. Seperti di video ini, momen di mana Amel bertemu dengan para fansnya. Kalau tidak salah ini mau ke makam almarhumah Teh Nike ya. Kita bisa lihat betapa antusias para fansnya dan masyarakat sekitar akan kehadiran Amel. Merinding, sumpah, seakan-akan Teh Nike hidup kembali. Dari cara berjalannya Amel, senyumnya, bahkan sorot matanya, tatapannya Teh Nike banget ya. Lanjut di video ini, Amel yang bikin kita salpok adalah cara bicara mereka yang hampir sama. Pelan, kalem, dan lihat cara Amel dan Teh Nike duduk dengan posisi tangan mereka berdua. Hampir sama ya. Aku dibilang miripnya itu semenjak awal SMA, terus dari situ aku mulai searching lah sosok almarhum. Dari sebelum ketemu fotografer itu banyak yang bilang kamu kayak mirip. Iya, Andri Sabri sama Andri Duret. Kalau dalam apa membimbing vokal itu ada khusus. Ada khusus juga ya. Di video ini kita dibuat merinding karena wajah Amel mirip banget dengan Teh Nike Ardila. Sampai-sampai krunya seperti Bang Andre dibuat salah tingkah melihat Amel yang mirip banget artis idolanya, yaitu Nike Ardila. Ardila, ya ampun, kamu reinkarnasi ya? Aduh, aku tuh ngefans banget sama Nike Ardila. Gila, gue fans Nike banget. Oh iya? Iya. Ini apa waktu itu kemana yang paling jauh? Aku mendengar. Ini gak jauh. Susah banget diajak nyanyi. Bukan dari sekolah, bukan dari sekolah. Ini dengan Nike Amel. Oh ini Amel. Oh ini lagi viral. Betul sekali. Mirip dengan Nike Ardila. Memang benar mirip pasti. Di video Amel ini, kita lihat Amel sedang membelakangi kamera ya di pantai ini. Dan Teh Nike sedang menghadap ke depan. Kalau orang yang gak tahu mereka asli pasti dikiranya satu orang yang sama. Karena gestur tubuh mereka itu mirip banget. Dan di video yang ini kalau aku perhatiin rambut Amel hampir sama ya modelnya dengan Teh Nike. Juga cara menggerakkan tangan, menyibakkan rambut, bahkan gerakan wajah mereka hampir sama ya. Ya, semua itu adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak perlu dihujat, tidak perlu dijuliti karena semua itu di luar nalar kita sebagai manusia. Bahkan Amel sendiri pun tidak pernah merasa bahwa dirinya mirip Teh Nike meskipun banyak yang bilang begitu. Dari sebelum dia viral dulu ya. Oke, sukses terus untuk Amel Amelia. Al-Fatihah untuk almarhumah Teh Nike Ardila, mami beserta papi yang tercinta. Sampai di sini dulu coretan Fitri hari ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam satu napas. Laki.